Nah, jadi ketika misalkan kita pilih single present continuous nggak cocok sama konteks ini, itu satu tadi. Yang kedua, pilihlah yang simple. Karena dia hanya menjelaskan, oh itu punya punya perpustakaan. Perpustakaan ini punya cendekian, sama kayak gini. Kutub Utara, Kutub Utara mempunyai 90 derajat kris lintang. Apa ya? Garis lintang atau lintang, Mbak. Nah, itu itulah penjelasan kenapa kita harus menjadi has dan tidak his having. Oke. Tapi kalau misalnya di jawabnya is having kan benar juga tuh. Ada nilai. Salah. Karena yang benar cuma satu. Enggak mungkin dua. Enggak mungkin dua. Tapi enaknya di structure nanti ada soal-soal yang bonus yang enggak usah mikir. Ada sekitar 3 atau 4 setiapnya, setiap tes.